pagi, Menggali. Geledi. Baiklah, hari ini, hari yang ditunggu-tunggu iaitu hari gali kledek. Kamu semua, galilah sebanyak mana kledek tu, ya. Lepas tu kita bakar ubi kledek dan makan. Jangan lupa boksa, ya. Kelas Himawari dengan kelas Sakura. Murid-murid kelas Rose semuanya mudah belajar dan hebat-hebat. Kalau buat sambil lewa nanti, rasanya habis semua kledek digalinya. Terutama sekali murid tu, pakar gali kledek bagi kelas Rose. Come on, Hosaku. Come on. Budak yang baru pindah musim panas tu, ya? Dari apa yang saya dengar, dia bersungguh-sungguh dalam pengumpulan tanaman. Hobi pula bersusut tanam. Memang kasar budaknya. Oi, kelas Himawari. Hari ini lawan gali kledek. Kami akan menang, tahu tak? Takkanlah. Padahal cuma gali kledek aja. Takkan beria-ria sampai macam tu sekali. Kami takkan kalah dengan kumpulan awak, tahu tak? Walaupun cuma gali kledek, pada saya perkataan kalah tu tak pernah wujud sama sekali. Apa ni? Semua dah setuju. Jadi bersua lah, ya. Tapi kalau bersua pun tetap kalah. Bawa-bawa lah, bersabar. Pening-pening. Setakat gali kledek bagilah buat dengan tenang sikit. Ya, betul tu. Bukannya suka neka pun jadi berseronok je. Alah, Shin. Hari ni awak dengan saya, ya. Kita gali kledek sama-sama. Tak apalah, jumpa lagi, ya. Tak boleh. Kenalah kali sama-sama. Awak gali kledek dengan saya, ya. Saya pun sama. Awak tak payahlah, Masau. Awak janganlah kacau saya dengan Abang Shin nak berdua-duaan. Macam tu ke? Dah, kita ke tempat yang tak ada siapa akan ganggu, ya. Itu pula saya. Janganlah buat macam ni dekat saya. Yalah, kalau saya dapat banyak kledek, dia mesti akan sukakan saya. Juara gali kledek tahun ini ialah dari kelas Himawari, Masao. Awak puas saya gantunglah, Masao. Hebatnya awak. Pertandingan gali kledek ni akan jadi milik saya. Apa yang menepek ni, budak bawang? Baiklah, semua berusaha, ya. Gunakan gali kledek sekarang. Kawan-kawan, kita tak boleh kalah dengan kelas Rosetan. Apalah, kamu ni kan cuma gali kledek aja. Jadi buatlah senang hati sikit. Nanti dulu, awak ingat saya tak dengar ke? Cuma setakat gali kledek. Tapi bukan setakat gali kledek saya pernah dengar ayat tu. Tak pernah. Kalau awak dah tahu, gali kledek adalah pertarungan fiber yang paling hebat antara manusia dengan tanah. Ada ke pertarungan macam tu? Tak pernah dengar pun. Awak jangan menyapuk, boleh tak? Maafkan saya. Kledek-kledek yang ditanam mempunyai akar yang kuat dalam tanah tu. Ia tak mudah untuk dicabut macam yang kita sangka. Jadi awak jangan salah taksir. Hei, apa awak buat tu? Cepatlah gali. Alah, tunggulah dulu. Dah nampak? Come on. Ada apa? Come on. Come on. Lebih hebat dari apa yang saya bayangkan. Nampaknya kita dah tahu siapa pemenangnya. Bukankah saya dah kata? Baiklah. Kelas Himawari pun bersemangatlah sikit. Jangan kalah pada kelas Ros tu. Tunjukkan kehebatan kelas kita ni. Kita tak boleh nak buang masa lagi. Hebatnya. Boleh tahan juga kebun dekat sini, kan? Baiklah, awak semua belajar dengan dia, ya. Tak payahlah susah-susah. Kalau budak mentah yang buat, hanya akan rosakkan kledek-kledek tu aja. Ya, baiklah. Tak guna. Semua jangan mengalah. Anak gagal lagi. Awak kena gali lagi sekeliling dia. Barulah boleh cabut. Kenapa dia cabut nampak macam senang aja? Come on. Teruskan. Boleh tahan hebat jugalah, Cikgu Masud Zakar ni tarik kledek. Sama-sama kita gali kledek ni, ya, Cikgu. Tak. Kerja Cikgu cuma perhatikan kamu semua. Jadi berusaha lah, ya. Selamat berjaya. Geram ni saya. Tak sabar rasanya saya nak gali kledek dekat sini. Darah petani dalam diri ni dah berkobar. Jangan sampai imej bandar saya hancur berkecai. Walaupun macam tu, tapi saya memang teringin sangat nak gali kledek. Dah siap pun gunung ni. Abang Shinchan ni memang hebat dan menakjubkan. Tapi kalau kita tak mula gali sekarang, nanti orang lain pula ambil kledek tu. Saya dah terlupa yang kita sepatutnya kena gali kledek lah. Jadi, kita mula dari lubang hasil buat gunung tadi. Mari kita gorek lubang ni sekarang. Kalau dah tak ada apa-apa nak gali dekat situ, baik kita cari tempat lain.
Ada benda besar yang keluarlah. Apa bendanya ni, ya? Mungkin ia akar buah keledek ni, tak? Ya, tak, ya. Cuba kita tarik. Biar saya tolong awak tarik, ya? Boleh tak lihat juga benda ni? Come on! Kalau macam ni, macam mana kita nak menang? Nampaknya kita dah ada pemenang. Kita janganlah putus asa. Tengok, kita punya bakul pun dah banyak keledek yang terkumpul. Alah, kalau Sinja tak ganggu, memang boleh tahan jugalah hasilnya. Tapi banyak ni, dia mana juga? Ya, awak semua marilah tolong kami. Kami berdua tak boleh tarik keledek tu lah. Abang Sinja, saya dah panggil kawan-kawan untuk tolong kita. Bella, terima kasih. Tak ada benda lain ke nak cakap? Urat apa yang besar sangat ni? Keledek punya ke? Entahlah, dah tarik dari tadi tapi tak ada apa pun yang keluar. Tapi kan, kalau urat besar macam ni, dah tentu ada keledek yang besar tertanam kat bawah ni. Eh, betul ke? Kawan-kawan, kalau kita dapat tarik keledek yang besar ni, mungkin kita boleh menang pertandingan ni. Betul tak? Menang sekali gusia. Baiklah, kita tarik sekarang. Satu, dua, tarik! Tarik! Satu, dua, tarik! Satu, dua, tarik! Alah, keledek macam ni pun nampak kacak. Acak je tu. Keledek apa pula tu? Tak percaya lah. Tak sangka betul lah. 100 tahun sekali aja dapat keledek yang luar biasa dan besar macam tu. Himiko! Tak punya betul. Kita takkan menang dengan keledek sebesar tu. Mengecewakan. Kita menang! Eh, mana pula Cikgu Mak Suzaka dah pergi? Tak iyalah, tak ada pula dia. Rasa tanah pada tangan ni buat saya tak tahanlah. Kedik, tapi bukan setakat gali kedik saya pernah dengar ayat tak, tu. Tak pernah. Kalau awak dah tahu, gali keledek adalah pertarungan fiber yang paling hebat antara manusia dengan tanah. Ada ke pertarungan macam tu? Tak pernah dengar pun. Awak jangan menepuk, boleh tak? Maafkan saya. Keledek-keledek yang ditanam mempunyai akar yang kuat dalam tanah tu. Ia tak mudah untuk dicabut macam yang kita sangka. Jadi awak jangan salah taksi. Hei, apa awak buat tu? Cepatlah gali. Alah, tunggulah dulu. Dah nampak? Come on. Oh, ada apa? Ada apa? Come on. Come on. Lebih hebat dari apa yang saya bayangkan. Nampaknya kita dah tahu siapa pemenangnya. Bukankah saya dah kata ini bukan pertandingan? Kelas Mawari pun bersemangatlah sikit. Jangan kalah pada kelas Ros tu. Tunjukkan kehebatan kelas kita ni. Kita tak boleh nak buang masa lagi. Hebatnya. Boleh tahan juga kebun dekat sini, kan? Baiklah, awak semua belajar dengan dia, ya? Tak payahlah susah-susah. Kalau budak mentah yang buat, hanya akan rosakkan keledek-keledek tu aja. Ya, baiklah. Tak guna. Semua jangan mengalah. Biar saya tolong awak tarik, ya? Boleh tak lihat juga benda ni? Come on! Nampaknya kita dah ada pemenang. Kita janganlah putus asa. Tengok, kita punya bakul pun dah banyak keledek yang terkumpul. Alah, kalau Sinja tak ganggu, memang boleh tahan jugalah hasilnya. Tapi banyak ni, dia mana juga? Ya, awak semua marilah tolong kami. Kami berdua tak boleh tarik keledek tu lah. Abang Sinja, saya dah panggil kawan-kawan untuk tolong kita. Bella, terima kasih. Tak ada benda lain ke nak cakap? Urat apa yang besar sangat ni? Keledek punya ke? Entahlah, dah tarik dari tadi tapi tak ada apa pun yang keluar. Tapi kan, kalau urat besar macam ni, dah tentu ada keledek yang besar tertanam kat bawah ni. Eh, betul ke? Kawan-kawan, kalau kita dapat tarik keledek yang besar ni, mungkin kita boleh menang pertandingan ni. Betul tak? Menang sekali gusia. Baiklah, kita tarik sekarang. Satu, dua, tarik! Satu, dua, tarik! Alah!
Alah, gagal lagi. Awak kena gali lagi sekeliling dia. Barulah boleh cabut. Kenapa dia cabut nampak macam senang aja? Come on. Teruskan lagi. Teruskan. Boleh tahan hebat jugalah cikgu Masud Zakar ni tarik keledek. Sama-sama kita gali keledek ni ya cikgu. Tak. Kerja cikgu cuma perhatikan kamu semua. Jadi berusaha lah ya. Selamat berjaya. Gerami saya. Tak sabar rasanya saya nak gali keledek dekat sini. Darah petani dalam diri ni dah berkobar. Jangan sampai imej bandar saya hancur berkecai. Walaupun macam tu, tapi saya memang teringin sangat nak gali keledek. Dah siap pun gunung ni. Abang Shinchan ni memang hebat dan menakjubkan. Tapi kalau kita tak mula gali sekarang, nanti orang lain pula ambil keledek tu. Saya dah terlupa yang kita sepatutnya kena gali keledek lah. Jadi, kita mula dari lubang hasil buat gunung tadi. Mari kita gorek lubang ni sekarang. Kalau dah tak ada apa-apa nak gali dekat situ, baik kita cari tempat lain. Ada benda besar yang keluar lah. Apa bendanya ni ya? Mungkin ia akar buah keledek ni tak? Ya tak ya. Cuba kita tarik. Bukannya suka neka pun jadi berseronok je lah. Shin, hari ni awak dengan saya ya. Kita gali keledek sama-sama. Tak apalah, jumpa lagi ya. Tak boleh. Kena gali sama-sama. Awak gali keledek dengan saya ya. Saya pun sama. Awak tak payahlah, masau. Awak janganlah kacau saya dengan Abang Shin nak berdua-duaan. Macam tu ke? Dah, kita ke tempat yang tak ada siapa ke ganggu ya. Itulah saya. Janganlah buat macam ni dekat saya. Yalah, kalau saya dapat banyak keledek, dia mesti akan sukakan saya. Juara gali keledek tahun ini ialah dari kelas Himawari, Masao. Awak buat saya kagumlah, Masao. Hebatnya awak. Pertandingan gali keledek ni akan jadi milik saya. Apa yang menepek ni budak bawang? Baiklah, semua berusaha ya. Mulakan gali keledek sekarang. Kawan-kawan, kita tak boleh kalah dengan kelas Rosulah. Apalah, kamu ni kan cuma gali keledek aja, jadi buatlah senang hati sikit ya. Nanti dulu, awak ingat saya tak dengar ke? Cuma setakat gali keledek. Pergi menggali keledek. Baiklah, hari ini, hari yang ditunggu-tunggu iaitu hari gali keledek. Kamu semua, galilah sebanyak mana keledek tu ya. Lepas tu kita bakar ubi keledek dan makan. Jangan lupa berusaha ya, kelas Himawari dengan kelas Sakura. Murid-murid kelas Rose semuanya mudah belajar dan hebat-hebat. Kalau buat sambil lewa nanti, rasanya habis semua keledek digalinya. Terutama sekali murid tu, pakar gali keledek bagi kelas Rose. Come on, Hosaku. Come on. Budak yang baru pindah musim panas tu ya. Dari apa yang saya dengar, dia bersungguh-sungguh dalam pengumpulan tanaman. Hobi pula bersusuk tanam. Memang kasar budaknya. Oi, kelas Himawari. Hari ini lawan gali keledek. Kami akan menang, tahu tak? Takkanlah. Padahal cuma gali keledek aja. Takkan beria-ria sampai macam tu sekali. Kami takkan kalah dengan kumpulan awak, tahu tak? Walaupun cuma gali keledek, pada saya perkataan kalah tu tak pernah wujud sama sekali. Apa ni? Semua dah setuju. Jadi bersuah lah ya. Tapi kalau bersuah pun tetap kalah. Awak bersabar. Pening. Setakat gali keledek bagilah buat dengan tenang sikit. Ya, betul.